Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan membongkar ya sebuah regulator maksud saya dari Miyako mereknya. Nah, ini Miyako SNI 7369 2012 ya guys. Ikutannya untuk gas bertekanan ringan. Oke, gimana videonya? Tonton terus sampai selesai, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Intro dulu. Oke guys, langsung aja ya. Ini Miyako mereknya, regulator Miyako. Ini serinya RMS206M ya, ini udah SNI made in Indonesia ya guys. Kita persiapan alatnya dulu ya guys. Untuk alatnya kita siapkan obeng kecil ya guys. Nah, ini kita balikan regulatornya, kita congkelnya yang warna merah ya guys. Nah, ini kita tarik ke atas ya guys. Nah, ini ada lubangnya, tinggal kita tarik ke atas. Set seperti ini. Ini penguncinya ya guys, jangan sampai hilang. Terus ininya yang warna hitam. Jangan sampai kebalik ya guys. Ini nah, kita cabut. Nah, seperti ini. Ini bagiannya yang buat on off nya ya guys. Ini terbuat dari plastik ya guys. Jadi kalau yang bagus itu dari kuningan. Ini ada seal karetnya ya, ada dua buah nih. Nah, ini karet, ini satu dua. Nah, terus kita tinggal ambil ya. Nah, ini bagiannya. Nah, ini kalau Miyako ini masih pegas ya guys. Nah, ini saya menggunakan pegas. Ini bagian-bagiannya. Nah, untuk merangkainya kembali gampang banget ya guys. Ini yang warna hitam nih ya, dan ada yang kuningan. Ini khusus merek Miyako ya guys. Nah, ini kita pasangkan begini ya. Nah, ini kalau kebalik juga nggak bisa nih ya. Ini harus dipasin ya sesuai ininya, lekukannya ya guys. Nah, ini pegasnya. Seperti ini ya guys merangkainya. Terus baru kita masukkan ke rumahnya regulator ya guys. Nah, ini bagian kuningannya ini berada di luar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Baru untuk tuas on off nya ini, buka tutup gasnya kita masukkan ya. Ini posisinya kan balik lah, ini hadapnya atas ya guys. Nah, sampai ini tonjolannya ini keluar ya guys, baru kita ini sambil ditekan yang warna hitamnya. Nah, ini keluar ya ujungnya ya. Nah, seperti ini, baru kita masukkan tuasnya ya guys. Nah, ceklik gitu ya, ini menghadap ke atas ya. Nah, kita coba tes. Nah, ini waktu mengunci, ini tonjolannya nggak bisa masuk lagi ya guys. Nah, ini keras nih ya, tak tekan nih nggak bisa. Nah, kalau yang ke atas nih untuk membuka gas atau posisi off ya gasnya, gasnya ya. Ini kuningannya juga bergerak ya guys. Nah, ini kalau mengunci, ini posisi on, ini posisi off ya guys. Nah, seperti ini kinerja regulatornya ternyata. Nah, ini on, ini naik ya guys,
sini sambil dilihat ininya juga tuasnya. Sini posisi off ya, kuningannya dia masuk juga ke dalam ya. Jadi on terus off ya guys. Nah seperti itu. Terus yang terakhir ini penguncinya ya guys. Nah penguncinya yang merah ini, ingat yang ada lubangnya ini tadi ada di dalam ya guys. Nah ini lubangnya, kalau yang sininya enggak ada ya, cuma satu aja lubangnya sini. Nah ini menghadap ke dalam ya guys, jangan keluar. Oke, kita tinggal tekan ya, clek. Nah ya udah ngunci ya guys. Nah ini udah ngunci. Nah on off ya. Oke seperti itu ya guys, sangat mudah kan guys. Nah, ini untuk Miyako ya guys. Untuk merek yang lain juga beda nanti dalamannya. Ini saya bongkar yang merek Miyako dulu ya guys. Oke mungkin sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.